Okey Pak Neil, dengarnya Pak Neil dah meletakkan jawatan di Astro. Mungkin Pak Neil boleh komen sikit? Ya, Kuat Kongsi 31 Disember 2018 adalah hari terakhir Pak Neil bersama dengan Astro sebagai Net President. Sekarang ini Pak Neil cuma seorang paket Astro, talent Astro, eksklusif yang masih lagi ada kontrak. Pak Neil masih lagi memberi khidmat kepada Astro. Tujuan dia sebenarnya bukan apa, Pak Neil ada punca perniagaan Pak Neil yang nak Pak Neil uruskan. Pak Neil nak memulakan kelas public speaking dan juga speaking to camera. Jadi kelas ini sebenarnya Pak Neil nak buat secara sendiri. Kalau Pak Neil buat sendiri masa Pak Neil bekerja dengan Astro, salah dari segi etika sebab Pak Neil adalah pekerja Astro. Jadi berlawanan dengan prinsip kan. Jadi untuk menyenangkan urusan, Pak Neil kena berhenti dengan Astro supaya lebih profesional dan Pak Neil tidak melanggar etika sebagai pekerja di Astro. Okay, macam mana bisnes Pak Neil pula? Bisnes lain selain yang akan datang? Okay, sekarang ini Pak Neil lebih tertumpu pada penerbitan rancangan mikrofon impian. Kemudian Pak Neil terlibat dengan perjalanan Yayasan Persona. Yayasan Persona adalah yayasan Pak Neil sendiri. Pak Neil pergi ke sekolah-sekolah dan pusat pengajian tinggi. Sekarang ini dalam proses bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk membekasakan anak-anak Malaysia dalam memberi pendapat dan juga memberi ucapan dan juga bercakap. Kemudian pada waktu yang sama, Pak Neil sekarang tengah sibuk dengan Bazar Pak Neil. Sebab Bazar Pak Neil dah nak masuk tahun yang ketiga, lagi-lagi nak menjelang Hari Raya. Kami sedang mengusahakan dan juga waktu yang sama juga, Pak Neil sedang membuat packaging baru untuk skincare Pak Neil Anil yang pernah kami lancarkan bulan Jun 2017 dan insyaAllah bulan Jun 2019 ini masuk packaging yang baru.